Telur dadar lebar sekali kayak badannya yang bulat. Ini rencananya buat door press biar pada semangat. Nanti nunggu yang lainnya juga ya. Nanti persiapan buat halal bihalal nanti malam teman-teman. Ini sound systemnya besar sekali teman-teman. Iya. Ini pas di depan rumah saya teman-teman. Insya Allah nanti malam ada halal bihalal di sini. Persiapan. Bersih. Kerja bakti. Bos coating. Ini guys, kita mau bikin golong ya Mbak Atik ya. Tujuannya buat apa Mbak Atik golongnya Mbak Atik? Ini untuk silaturahmi. Silaturahmi buat lebaran halal bihalal. Per rumah berapa? Tiga bungkus. Tiga golong. Kita pakainya daun pisang teman-teman. Ini bentar lagi mau dibungkus. Ini alhamdulillah saya dapat rezeki horek teman-teman. Horek Tegal. Tegal. Ibu Wati saya tukarkan dengan mie ini teman-teman. Jadi di golongnya itu biar bervariasi. Ada mie, ada horek, dan nanti ada telur juga. Ini ya buat Ibu Wati, buat campuran di golongnya teman-teman. Teman-teman, saya mau membungkus golongnya ya. Kita bungkus golongnya pakai daun pisang. Ini saya membungkusnya itu habis maghrib teman-teman, habis sholat maghrib, karena nanti acaranya itu jam 8. Ini masih kita kasih mie ya teman-teman, kita kasih mie atasnya, kita kasih goreng tempe. Ini adalah kentang kering, kentang ya, kasih sini. Terus kita kasih telur asin atasnya teman-teman. Kasih. Ini tutup seperti ini. Sana. Seperti ini ya teman-teman, ini namanya golong kalau di tempat saya. Ini itu halal bihalal lingkup RT itu baru tahun ini diadakan teman-teman. Tadinya cuma ada di musola, tapi kemarin pas rapat itu ada salah satu warga yang usul untuk diadakan kegiatan halal bihalal di lingkup RT ya teman-teman, karena belum tentu yang semua warga itu kemarin bisa hadir di musola. Makanya usulan ini langsung diterima oleh Pak RT dan pengurusnya untuk mengadakan halal bihalal di lingkup RT, jadi semua warga bisa ketemu dan saling maaf memaafkan teman-teman. Sebenarnya itu acaranya itu kemarin hari Minggu, tapi berhubung ada halangan akhirnya diundur, dan kebetulan nanti malam acaranya. Karena acara seperti ini tuh harus butuh persiapan teman-teman. Ya, udah jadi 3. Alhamdulillah. Lanjut ya, nanti kita lihat-lihat persiapan di luar sana ya. Nasi golong saya teman-teman, 3. Ibu Wati membungkus golong, pakainya kertas. Kalau kertas. Punya saya pakainya daun pisang semua. Ini daun pisangnya cuma yang di dalam teman-teman. Dikasih horek sama seperti punya saya yang tadi dikasih Ibu Wati.
Ini khas Tegal, teman-teman. Kalau orang Tegal pasti tahu ini. Begini. Sama kasimi ini. Sitik-sitik po sing penting uman kabeh, uman kabeh. Soalnya ini tuh cuman buat satu porsi, teman-teman. Sama ini telurnya, telur dadar lebar sekali kayak badannya yang bulat. Sama seperti saya, teman-teman. Wek aku be ora tak kei biteng, Mbak. Meraknya ora tak. Kayak ngetos yo. Apik wek aku, Mbak, godong-godong kabeh. Ijo-ijo. Ijo-ijo. Nih ya, teman-teman, ini. Kembirolan yo. Udah dua, yang satu ini. Tiga jadi. Maaf ya teman-teman, saya dubbing soalnya full musik sekali ini pakai sound system ya. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Guys, nganterin golong guys sama suami guys. It lasts so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Saya maku-maku guys, nata meja guys, nata meja guys. Penataan guys, penataan, penataan, nata, nata guys. Ini di sini juga ada doorpress nanti teman-teman. Doorpressnya berubah tinso sabun-sabun dan ada minyak. Ini juga ada roti sirup teman-teman. Ini rencananya buat doorpress biar pada semangat. Nanti nunggu yang lainnya juga ya. Nanti doorpressnya akan tambah lagi teman-teman. Guys, dapat tambahan lagi guys. Mama lemon guys. Nih, sudah buat jadi bagus ini. Biar gampang nanti. Guys, mama lemon lagi guys. Sama apa itu Mas Heri? Sandal. Sama sandal guys. Sandal swallow. Is biar pada semangat hadirnya.